Masjid Ash-Shumisi. Di situ insya Allah kita berihram dan niat umrah. Untuk umrah yang ketiga insya Allah. Nak kena. Halo. Halo. Made in
Okey. Boleh. 1, 2, 3. Pada pinggang. Termasuklah perjanjian-perjanjian yang telah dijanjikan di antara orang wakil kaum musyrikin, iaitu Suhail, dan juga kaum muslimin Rasulullah SAW. Antaranya itu adalah apabila suatu perkara itu diputuskan oleh syura, walaupun apa sekalipun, nasilah dipatuhi. InsyaAllah bila kita ikut, bendanya akan mudah dan mudah. Akhirnya Rasulullah SAW pada tahun berikutnya, Rasulullah dapat masuk kan. Orang-orang Islam dapat masuk. Hasilnya, hasil daripada berkat kesabaran. Bila kata Rasulullah SAW kata boleh perjanjian tersebut boleh masuk selama 3 hari saja. Jadi apa yang dibuat? Rasulullah masuk pada tiap-tiap masa, boleh masuk kan 3 hari, balik, datang balik, datang balik. Jadi banyak masa tu yang boleh bersama dengan orang di Kota Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وال
umrah kita yang ketiga. Keempat. Macam mana, how you feel it? Dah lega daripada hari pertama. Makin kita buat, makin tak kikuk kan. Mula-mula macam kentut. Apa? Pusingan keenam dia kentut. Lepas tu? Ya, lepas tu? Menyusahkan orang. Amat kena tolong dia lah. Apalah kan. Baru dia nak mencari Tuhan, itu adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu agak-agak dia boleh tidak ataupun sukar untuk mencari jalan pulang. Sebab apa? Sebab hidupnya dulu penuh dengan kemewahan, penuh dengan kelazatan, penuh dengan apa nama, sukaria dan sebagainya. Tiba-tiba satu hari Allah uji, Allah tarik satu persatu nikmatnya hingga kenapa? Hingga menjadi seorang yang tidak bermotivasi, kadang-kadang tidak terurus, hilang kala tunggu dan sebagainya, dan tidak mahu bangkit daripada kegagalan dan sebagainya. Ini kadang-kadang buat kebajikan, tak kira orang miskin ke, kaya ke dan sebagainya, buat kebajikan. Beramal kebajikan, rebut peluang kan. Nabi kata apa? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Lima perkara itu, irtani muhammusan qabla khamsin, Nabi kata kan. Jaga lima perkara sebelum datangnya lima. Serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, maka akan datang berbondong-bondong. Tinggal kita dia nak terima ataupun tidak seruan itu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dah seru dah, dah terima seruan ini. Dan untuk melaksanakan ibadah umrah, walaupun mungkin haji mungkin akan datang, insya-Allah kita doa sama-sama. Amin. Kita dapat pergi haji untuk melaksanakan rukun Islamnya yang terakhir, yang kelima itu, maka akan melengkapkan rukun Islam kita sendiri, insya-Allah. Dan akan diberikan akan dipandang segala perbuatan. Jadi kat sini orang yang tengah muda, tengah kuat ni, laksanakanlah banyak ibadah, baik ataupun banyak kebaikan.
au mautan mujahizan, ataupun sebelum datangnya mati, ataupun sebelum datangnya kematian yang melenyapkan segala-galanya. Bila dah meninggal, maka semua akan ditinggalkan. Dah meninggal, akan ditinggalkan. Jadi orang-orang yang beriman, kita bila meninggal dunia, kita akan tinggalkan segalanya, dunia pun. Dan selepas daripada solat duha, kita akan sama-sama untuk ke tempat memberi infak. Yang tuan-tuan yang infak tu, kita sama-samalah apa nama, beri makan ataupun beri apa yang tuan-tuan telah sumbangkan tu. Kalau nak tuan-tuan nak join sama, bolehlah. Kita terus sebelum kita sarapan pagi, kita terus ke sana untuk agihkan makanan. Dan insyaAllah barulah sarapan dan aktiviti bebas lah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sudah kita buat kuliah subuh di kawasan Bumbung Masjid Dilak Haram bersama Ustaz. Lepas ni kita solat duha ma'ai, solat duha ni di atas roof Masjid Dilak Haram, insyaAllah. Lepas tu kita makan, lepas tu ada program selanjutnya, insyaAllah.
speed train shuttle coach number 9. Nombor berapa coach? Ha? Sebelah depan lagi bang, depan lagi sebelah. Sempit lah tempat ni . Macam KTM juga. Yelah. KTM besar lagi. Besar lagi. Besar lagi. Besar lagi. Ha. Sebenar. Ada air lah. Tak apalah kita makan pun. Tidur. Ada meja besar dapat. Haa. Tadah. Kira-kira luas ya, sikit. Ya, begini warna kita. Anak kita sebenarnya. Tapi kalau nombor dia kat tepi ni je. Ada? Ada. Kat tepi ni ada nombor dia. Nombor ada charging port ni. 7, 5, 9, 6, 7. Tapi dia... menuju ke hotel. Seterusnya kita menetap di kota Madinah insya-Allah sehingga kita pulang. Ah, yang sebut pasal pulang sedih. Cuaca dekat sini alhamdulillah ni luar je ni memang sejuk. Cuacanya sejuk memang sejuk. Nasib interview lah. Nasib terus nak ni. Kau tengok mak ayah kau dia selera masuk Madinah pakai tangan. La ilaha illallah. Asyad tu rasak memang tangan. Tapi memang alhamdulillah lah nampak udang kat sini.
Jom ni payung dia buka dik. Itikah masjid jangan lupa. Boleh? Eh? Lepas solat jenazah. Beritikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Tengah perempuan tu. Tengah. Tu sana. Sana ya? Sana. Hello!